Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mok Channel. Hari ini kita punya Doren ya. Ini gua akan bikin tutorial gimana cara memilih Doren yang apa namanya, yang matang ya, yang masak. Jadi gua punya ilmu ya. Ini bukan sembarang ilmu, tapi ini turun temurun dari nenek moyang ya. Tapi nenek moyangnya aja gua nggak kenal. Ya, ini Doren ya. Kita nggak tahu ini matang apa enggak, karena kita nggak tahu isinya gimana. Tapi sini tutorialnya kita mengetahui nanti Doren ini matang ya. Matang itu maksudnya masak ya. Tapi kita nggak bisa tahu kalau Doren ini isinya bagus apa enggak. Tapi yang jelas ini Dorennya matang. Jadi buat teman-teman kalau pengen beli Doren, cukup pakai tutorial seperti ini, kalian tidak akan pernah tertipu. Kebanyakan teman-teman selama ini ya, kalau beli Doren itu kadang begini ya. Terus di apa ya, di jatuh-jatuh gitu ya. Tapi itu emang benar ya. Tapi yang simple seperti ini ya, ini Doren. Kalau kita beli Doren, kita ambil gini, ya, yeah, ya. Yeah. Hai Rere, ini Rere itu pasti sehat ya, teman-teman, perhatiin ini Doren ya. Jadi kita pegang seperti ini, kita angkat ya, begini. Ini bunyi ya teman-teman, ini bunyi, ada suaranya, ada suaranya kayak beraduk gitu ya, tok-tok gitu ya. Nah, jadi kalau seperti itu Dorennya matang. Nah, nanti kita buktikan ya. Udah ini. Dorennya mata penggas. Oke, Sheila. NK. Akhir Doren. King of Fruit. Kita buktikan ya, mata penggas. Ere. Ere. Sini, Jiran. Abang beli ya? Ya, kita buktikan ini mata apa enggak ya. Kita buka. Jadi seperti ini ya. Kita goyang-goyang seperti ini. Ada suaranya ya. Jadi kalau ada suaranya tok 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 kayak gitu, berarti matang. Bunyi dia. Kita buktikan, kita buka. Tapi kita nggak tahu isinya bagus apa enggak ya, tapi yang jelas matang. Isela Ningsi punya Doren. Kita buka dulu ya, kita buktikan. Jadi langsung kita buktikan ya. Kalau cuma diucap aja, nggak ada bukti, ya percuma ya. Itu namanya ilmu sesat ya. Kalau cuma tahu teori, nggak tahu praktek, itu salah. Jadi yang benar itu kita tahu teori dan praktek. Jadi Doren itu kita buka ya. Buka itu kalau buka Doren bisa luka ya. Mana Doren yang tadi? Ya ya ya. Ya banyak aku beli di pajon kelinci muka bawah. Pas. Pas. Kena ni deh. Kena ini pasti dia ya. Ya. Hah? Pasti dia kerjian ni. Mama kena. Ya. Ya, ya mama. Kami bertakwa. Allah kau berbaris di mulut itu nak beli. Kamu ada anu, tak pernah menyedang anu. Tidak musik. Susah bukanya ya.
berapa menit? 10 om aja. Susah bukanya ya. Karena durennya ini baru jatuh. Tapi bisa ketipu ya jatuh itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kena pas itu ya. Pas. Nih, lagi nak sini, nanti pas dibuka ya. Mulai lagi nak jadi. Rere, kena pas dibukanya, pas itu. Apa? Okay, nak okay. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Nah, ke bawah mana ya? Aku tadi di sini. Nah, tu lama kenyang. Nah, ini yang oke, okay, teman-teman perhatikan ya. Apa yang Wak ucap tadi benar ya. Jadi duriannya benar-benar matang. Nah, bagus kan? Lihat. Rere. Isilah. NK. Saya, my sweetheart. Yes. Merina, my sweetheart, I'm sorry. Sakit. Ah. Dere, pasti dere. Pas. Jadi terbukti kan matang. Bukan gado-gado ya, ini benar ya. Jadi kalau tutorialnya seperti itu, ini benar duriannya ya. Ah, matang kan. Jadi buat teman-teman untuk memilih durian itu cara tutorialnya ya. Jadi kita kayak seperti tadi. Kalau tidak di skip kita akan paham ya, buat teman-teman. Ini namanya beladoren ya teman-teman ya. Dari umpan dari situ. Ah ya, pas ya. Nah, ini doren. Ya lo bangun bangun ya. 6. Mau anu nanya tak? Nah. Bagus kan ini doren beladoren. Kita cicip dulu ya. Tapi kalau makan doren satu ya buat teman-teman, jangan dimakan bijinya ya. Bijinya nggak usah dimakan ya. Apalagi kulitnya jangan dimakan kalau kulitnya ya teman-teman. Dia belum makan ini. Makanlah. Jadi kita akan makan doren. Siapa yang mau doren? Ini asli doren ya. Ini asli doren ya, bukan apa pet. Apa warnanya? Cakep. Mas ya. Lapa menin. Mana. Mas ini kamu, sini. Nanti mau saya kupas ya. Duduk. Kalau Wak itu biasanya makan doren itu 10 ya kalau seperti ini. Harganya ini di kampung saya 3.000. Harganya 3.000. Enggak tahu tempat kalian. Harganya 3.000. Foto. Ini harganya 3.000. Foto ya? Mama anakku tuh masuk akan ke Facebook ya. Harganya di sini 3.000 ya. Jadi Wak itu kalau masalah ini itu jagonya. Jagonya apa namanya? Jago pilih doren. Saya Wak enggak pernah ketipu pilih dorennya. Benar kan? Tapi kita nggak tahu apakah itu isinya bagus apa enggak, ini penampakannya ya. Ini harganya 3.000 seperti ini ya, 3.000. Ya agak marah. Iya, 4 menit ya. Ini ibu saya ya. Ini ibu saya. Ini waktu masih punya ibu. Alhamdulillah ya. Ibu saya masih ada. Kalau istri alhamdulillah belum punya. Belum laku wah. Tapi udah tua wah ya, udah tua. Doren ya. Manis ya, manis banget. Apalagi yang nonton itu Melina, NK, Ningsi. Siapa lagi ya teman-teman? Wah itu banyak banget ya. Kang Utai. Banyak banget ya. Mau. Iya, 80 menit ya. 9. See you. Terima kasih sudah hadir ya. Mohon maaf ada kata-kata yang salah. Semoga aja video ini bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.